guys, welcome back ya. Di video kali ini aku tuh kemarin habis bikin makeup yang ala-ala Hollywood gitu. Simple Hollywood sih lebih tepatnya. Terus aku tuh pengen di retouch tapi jadi kayak Arabian look gitu. Nah, aku mau tajemin bagian matanya dan mau ganti lipstick. Oke, mungkin ini bisa jadi tips retouch pengantin ya guys ya. Oke, step pertama aku mau pakai base dari by Lizzie Parah yang cream gold. BTW tadi aku habis pakai lipstick merah, terus aku hapus, terus aku tutup pakai bedak di pinggir-pinggirnya gitu sih guys. Nah, terus kalau udah selesai base eyeshadow-nya, aku lanjut pakai eyeshadow glitter dari Urban Decay, ini yang Diamond Dog. Kalau jatuh-jatuh, jangan lupa langsung dihapus-hapus gini biar tidak merusak complexion. Karena complexionnya nggak rusak, jadi ya aku nggak usah benerin bagian complexionnya sih guys. Bawah mata juga aku kasih si diamond dotnya biar makin tajam dari belakang sampai depan sih guys. Nah, terus ini yang part ini sih yang aku ngerasa bakal jadi kayak Arabian banget, walaupun sebenarnya kayak gini sih udah bisa sih guys, tapi aku kepengen kayak lebih Arabian banget gitu. Aku jadi mau bikin eyeliner wing di bagian depan sini sama belakang. Bismillah ya guys, semoga bisa. Tuh kayak lebih tajam gitu loh. Terus aku mau bikin bagian belakangnya. Ini tuh aku tuh kayak adalah muai yang jarang banget pakai eyeliner wing. Tapi ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku kayak dia lihat depan gitu kan guys. Jadi nanti letak wingnya tuh pas dia buka mata tuh pas gitu loh. Nah, terus kalau aku udah bikin garisnya, nah merem. Nah, baru aku bikin ke depannya. Aku sih ngakalinya gitu, jadi pas buka mata tuh ngubingnya tuh kayak sesuai harapan kita. Karena kalau bikinnya dari merem, takutku tuh pas buka mata, aduh kok terlalu jengat, aduh kok terlalu turun gitu. Jadi mending kayak dari kecil-kecil-kecil dulu baru ke tebelnya gitu loh, coba lihat bawah. Lihat samping dikit, lihat bawah lagi. Tuh, jadi aku kayak bikin kecil dulu terus kayak digedein bokoh sitik sama lo guys. Tuh. Kan lebih kayak Arabian look. Ya sih harapanku sih gitu guys. Tuh, cakep banget. Udah jadi kan matanya Arab banget sih. Lanjut kita bikin lipstick, tapi aku lipstick mah bikin nude dan biasanya tuh kalau kita bikin lipstick nude itu tuh kan pucet tuh. Nah, cara ngakalinya bisa pakai ini, aku pakai eyeliner pencil dari Miss Lin warnanya coklat. Btw tadi aku bikin wingnya aku pakai dari Brow It by Nongchat. Ini sebenarnya eyeliner buat mata, tapi aku bikin buat bibir. Jadi nanti tuh jatuhnya tuh nggak pucet-pucet banget gitu loh guys. Nanti kalau pakai lipstick nude. Pakai lip palette dari by Mario dan aku campur-campur gitu guys, jadi ada coklat, ada kuning, ada putih. Lanjut aku blush on nya aku kasih pakai dari NARS yang Taj Mahal. Sedikit aja guys karena matanya udah tajam banget. Tambahin highlighter lagi. Highlighter konturnya yang coklat.
Ini tuh highlighter, tapi bisa jadi kontur. Terus aku tumpuk bedak lagi. Rapiin kontur, rapiin yang blendingannya kurang ngeblend gitu-gitu sih. Ya kan beda kan, kayak yang sini udah dirapiin konturnya, yang sana belum, kayak lebih tegas yang sini gitu loh guys. Ini tuh part ngefek. Terakhir kita semprot lagi biar makeupnya makin stay. Habis itu duotropik. Udah guys, itu aja guys. Boleh buka mata ya sambil penutupan. Oke guys, selesai sudah retouch dari Hollywood style makeup menjadi Arab style makeup. Ya, cuma begitu aja sih videonya. Sorry ya kalau mengecewakan. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.